Oke, hari ini kita berada di KL Central dan video ini adalah cara-cara bagaimana dari KL Central menggunakan bus ke KLIA 2 ataupun KLIA. Beginilah keadaan di KL Central pada ketika ini, jam masih pada pukul lebih kurang 8, nak dekat pukul 9. Jadi ramai orang di sini yang hendak pergi ke destinasi masing-masing. Dari KL Central sebenarnya banyak cara untuk pergi ke airport. Salah satunya adalah menggunakan bus, ataupun kita boleh menggunakan KLIA Express ataupun KLIA Transit. Pada malam ini kita akan menggunakan bus untuk pergi ke KLIA 2. Jadi sebenarnya menggunakan bus ini lebih mudah sebenarnya. Cuma sekarang saya akan bawa anda pergi ke tempat menunggu bus ataupun tempat membeli tiket bus. Oke, dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak pergi ke tempat membeli tiket bus. Oke, di sebelah ni anda nampak KTM komuter. Anda jalan lagi ke depan, jalan. Di sebelah kiri anda boleh nampak LRT laluan Kelana Jaya, dan anda teruskan berjalan ke hadapan sampai anda jumpa dengan eskalator naik dan turun. Beginilah keadaan KL Central pada malam hari. Dan sebelah kiri ni ada KLIA Transit. KLIA Transit ni beza dia dengan KLIA Express adalah KLIA Transit dia banyak berhenti lah. Kalau KLIA Express dia akan terus sahaja ke destinasi, iaitu ke airport. Okey, kita dah sampai ke eskalator naik. Tapi kita tak naik eskalator, kita keluar mengikut pintu ini dan belok ke kanan. Dari kanan kita akan pergi turun ke bawah. Okey, kita cari signboard kecil ini. Okey, Brickfield Monorail, bus to LCCT. Sebenarnya LCCT tak wujud, lama dah tak wujud, diganti dengan KLIA 2. Jadi kita akan turun menggunakan eskalator ke bawah. Sebenarnya ramai pelancong yang sesat. Mereka tak tahu di mana kaunter bus untuk pergi ke KLIA dan KLIA 2. Jadi video ini akan menunjukkan kepada anda lah. Okey, kita akan sampai dari bawah ini. Kita akan terus ke kaunter. Kaunter hanya ada di depan, tak jauh. Okey, kita dah sampai ke kaunter untuk membeli tiket bus ke KLIA 2 dan KLIA. Okey, ini adalah harganya. Bagi dewasa dia RM15, bagi kanak-kanak RM10, dan ada untuk orang tua. Dan di sini ada beberapa orang yang sedang menunggu bus untuk ke KLIA 2. Ini saya dah dapatkan tiket. Tiket berharga RM15 sahaja. Jadi sekarang kita menunggu bus. Bus sudah pun sampai, jadi kita masuk ke dalam bus. Jadi beginilah keadaan di dalam bus. Itu di luar tadi tempat menunggu. Di dalam bus ini boleh duduk di mana sahaja. Dia tidak ikut seat number. Jadi anda boleh pilihlah anda nak duduk di hadapan ataupun di belakang.
Jarak perjalanan dari KL Central ke KLIA 2 ataupun KLIA lebih kurang 50 minit hingga 55 minit lah. Dia tak sampai 1 jam. Beginilah pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam. Okey, kita sudah tiba di KLIA 2.